kita sukseskan. Sukseskan apa? Tapi udah sukses kan. Ini emang gini ya posisinya. Oh iya. Mana orang tua Bung Gih? Melihat arah yang sudah kami siapkan, jadi Bapak Ibu anaknya tidak ada yang salah kamar, ya? 1 sampai 25 dulu yang sudah. Baik, pagi ini sebelum kita mulai, tim Puskesmas juga sudah ada yang datang, tapi masih ada yang kita tunggu. Kita akan mengikuti arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, mari persilakan. Sudah, iya. Pastikan sudah sarapan semua ya, Bapak Ibu. Karena hari ini kita akan divaksin. Dan itu, vaksin ini syarat utama nanti pas masuk tatap muka. Ya. Jadi insya Allah. Vaksinnya ada berapa? Dua. Maksud saya sini satu. Itu laptopnya perlu charger kok. Ada nama, NIK, tanggal lahir, dan nomor HP beserta alamat. Alamat tempat tinggal, ya Bapak Ibu. Alamat tempat tinggal. Nomor HP-nya yang bisa SMS. Ya. Oke, yang kolom B itu jangan diisi. Itu buat screening, nanti dokter yang akan mengeceknya ya. Namanya, siapa namanya? Irfan, berarti yang nomor 4, yang belasan ada nih. Oke. Sudah ada. Yang ini tadi mana? Yang kami kasih. Yang kami kasih seperti ini. Ibu udah dapat belum? Ibu baru datang ya? Iya, saya baru datang. Tapi ini apa namanya? Iya, ini kan 2 apa? Ini kan nanti Papa pegang. Siap. Oke. Sudah dipakai. Nanti diisi ya. Oke. Datang dari Bukesmas. Itu yang Bapak Ibu isi. Ya, ambil di meja buku-buku dan kunci ini. Nih, tanggal lahir, nomor HP, alamat. Namanya adalah nama anak, bukan nama orang tua. Kemudian, yang screening nanti adalah petugas dari Dinkes yang mengisi. Jadi Ibu jangan diisi. Ya, sekali lagi yang diisi adalah poin A. Di poin A saja. Kurang maju kursinya ya. Bukan. Ya. Atau gini aja yang sudah mengisi, silakan duduk di ruang tunggu dan jangan berkerumun. Ya, jangan berkerumun. Sini, Dinda, kelewatan kamu. Mohon perhatian, Bapak Ibu, tolong yang ada di ruang tunggu jangan berkerumun. Ya? Astri. Kakaknya. Dinda, umurnya berapa nih Dinda? 17. Mbaknya aja yang jawab, enggak apa-apa, boleh 17 ya. Kapan ulang tahun yang ke-17? Bulan Mei ya. Mei kemarin ya? Iya. Itu sasaran kita boleh sampai jatuh 17 kan? Sasaran kita boleh jatuh 17 kan? Adiknya lagi nggak demam, lagi nggak batu, lagi nggak pilek ya? Udah makan? Nggak ada batu pilek kan?
Udah tahu ya sayangnya. Oke, Bu, nanti kalau dia bilang pegel, kompres jalan aja ya. Tunggu di sana. Ini tuh dulu ya, Bu, datanya ya. Duduk sini dulu. Ya. Nah, tunggu berapa menit ya? Berapa menit? Dinda situ aja, duduk situ aja. Dinda. Nanti vaksinnya keluaran loh. Ah, duduk situ. Jangan gerak-gerak dulu ya. Itu tangannya kenapa? Terakhir. Ayang. Misi ya. Misi ya. Tensi dulu. Masukin deh, lomban. Gak apa-apa ya, gak liat ya. Ini, lemasin aja. Ini, sekolah lagi online ya. Sekolah lagi. Ya, sekarang di rumah nonton YouTube-nya Pak Guru ya. Oh iya ya. Langsung break ya. Aduh, bahaya aku. Uploadnya harus hati-hati aku. Kalau belajar ada sendiri sekolah. Ada Batam Special Education. Nah, kalau SLB itu namanya SLB. Coba kita tes tangan ini ya. Ada barang kan ya? Bisa Pak. Nah, yang penting kita tekanan darah sama suhunya gimana dan dia nggak ada penyakit autoimun. Jalan. Oke. Ibu udah. Pokok cepat. Pulanglah. Belum direkam ini. Pulang sekali lagi ya. Bapak, ini yang nanya Pak. Masalah apa? Observasi ya. Lihat sini di luar sana dapat susu ya, nggak usah dibikin susunya, susunya aja nggak dapat tutup iya dapat susu ya, susu kita nanggung susu dulu kalau di Putri ada susu Putri ibu panggil dia apa ini lihat kamera deh ya dapat susu kan. Susunya buat Pak Indra ya? Iya. Boleh. Oh, boleh. Babu. Iya. Babu. 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 Babu
Mbak. Ya. Sini sini. Udah. Alida. Rani. Manis. Suntik Rani. Sakit. Oh, sakit. kayak digigit semut. Sini Pak deh, tunggu sini Pak. Lihat sini. Sini di mereka kok liatnya ke situ, macam mana? Bapak. Lihat sini, ini kameranya nih. Ya, nama. Ya kamera, ya kamera. Lihat sini. Lihat ini, di mereka kok lihat situ. Dapat susu. Berdiri. Ayo. Sana tunggu sana ya. Minum susu ya. Oh, enggak apa-apa ya. Berapa umurnya? Enggak lah, dia berani ya. Patah. Dia udah biasa di sini. Dia suntik menyuntik sudah biasa ya. Nah. Udah. Ya. Enggak usah ambil susu ya. Udah jajan di kantin. Oke, jajan di kantin ambil ayamnya, ayam tundeng ya. Udah, kamu istirahat di rumah, udah pulang. Pulang tidur. Habis vaksin langsung tidur, pulang.